udah memantapkan hasil untuk berhijrah nih, mungkin kita putih kakak sekarang mungkin seperti apa sih, kak, cerita yang singkatnya nih ya, akhirnya apa? Untuk berhijrah Gimana sorry? Hitam putih kakak mungkin jadi lebih ke mana? Hitam putih perjalanan hijrah kakak sendiri seperti apa sih mungkin, kayak maksudnya kayak lebih kayak ke susah perjalanan menuju hijrah. Oh gitu. Ya. Alhamdulillah perjalanan menuju hijrah ini banyak banget dibantu sama Allah ya, karena memang kebetulan memang akunya juga udah benar-benar niat banget kak gitu loh. Sebenarnya dari awal mualaf itu aku berpindah keyakinan tapi aku belum sepenuhnya berhijrah gitu, karena masih banyak banget tantangan mengurus anak dan lain-lain. Alhamdulillah sekarang dibantu sama Allah, juga diberikan circle yang mendukung, jadi sekarang tuh semuanya tuh terasa mudah gitu, terasa nyaman gitu, belajar juga aksesnya banyak, ada teman-teman baik aku, circle-circle aku yang mendukung gitu loh. Kalau tidak belajar dari kajian selalu ada yang chatting gitu, kayak ayo kita setoran hafalan gitu-gitu. Jadi banyak banget yang membantu aku untuk berhijrah, tetap istiqomah itu yang paling penting. Satu hati untuk pengen dia gue akan berhijrah nih, masya Allah, mungkin insya Allah istiqomah itu seperti apa sih kak, mungkin rintangannya nggak mudah gitu. Apalagi sih kak yang mau dicari, ujung-ujungnya kita mau bandel, ujung-ujungnya kita mau jadi orang yang baik, ujung-ujungnya kita akan menuju kematian, dan kematian itu kita kemana? Menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala juga kan gitu. Jadi kita nggak ada tempat lari selain dia, jadi nggak bisa kemana-mana, kita tuh tetap harus berbuat baik karena kita akan mempertanggungjawabkan apapun nanti di akhirat juga kan gitu. Jadi nggak berani juga gitu berbuat terlalu jauh gitu loh, jadi memang harus ada satu hari nggak sih kak yang mungkin bener-bener sedih banget gitu akhirnya udah mantepin untuk berhijrah gitu, kayak ingat dosa-dosa yang lalu seperti apa sih? Sedih banget lah, kalau ingat dosa itu sedih banget pastinya. Dan di sini aku bener-bener alhamdulillah ya, dikasih Allah kesempatan dan hidayah buat memperbaiki semua itu. Insya Allah juga siapa tahu Allah mengizinkan bisa juga kita hapus dosa-dosa kita melalui amalan-amalan gitu. Nah, mungkin triggernya pertama kali untuk berhijrah itu gimana sih awalnya? Apa karena ada ujian yang berat atau seperti itu? Ada ujian yang berat. Ada. Itu waktu aku dapat berita miring, tapi aku mensyukuri loh dapat berita miring itu, karena kalau aku tidak pernah mendapatkan berita miring itu, mungkin sekarang aku tidak sekuat ini, mungkin aku tidak ada di titik ini. Jadi memang setiap masalah itu akan membawa pelajaran buat kita gitu. Sampai akhirnya kamu mengatakan diri hijrah karena kamu ke Ustadzah atau kemana nih awalnya? Diri sendiri dulu. Waktu itu aku challenge umroh, jadi waktu aku umroh pertama kali itu aku nggak bayar cash umrohnya, tapi aku niat karena aku waktu itu sholat masih bolong-bolong dan berat banget sholat dalam sehari, jadi aku tuh nabung di celengan, kayak setiap persholat itu misalnya kayak 100.000, jadi kalau misalnya aku nggak sholat-sholat berarti aku ke tanah sucinya itu lama gitu, jadi aku babat tuh kayak bener-bener sholat, maksudnya di sekalian belajar sekalian bisa berhadiah umroh juga, jadi nge-challenge sendiri gitu sih. Umroh tuh dari celengan itu kak? Iya. Tahun berapa itu? Satu tahun lalu. Akhirnya sudah melakukan diri untuk umroh. Di tanah suci sendiri gimana sih experience-nya? Seru banget, seru. Masya Allah seru banget, tidak bisa terungkapkan. Khusyuk, bisa beribadah, bisa ngadu semua sama Allah. Dan alhamdulillah dijabahnya juga cepet gitu. Karena kita ke tanah suci kali ini. Susah gak sih kak untuk mungkin banyak godaannya gak sih saat kamu hijrah sendiri? Enggak, karena langsung dikasih sama Allah itu dikasih fasilitas sama Allah untuk ke circle yang baik. Jadi kayak banyak yang mendukung gitu loh kak. Kadang-kadang bukan karena circle-nya mempengaruhi, kadang-kadang misalnya kita lagi futur iman, circle-nya ngingetin lagi. Teman-teman ngingetin lagi, jadi kayak alhamdulillah mudah. Gimana sih kak pendapat kamu tentang banyak artis-artis yang mudah ikut kajian-kajian seperti ini nih, Masya Allah? Seneng banget, akhirnya gimana ya, kayak kegiatan keagamaan itu menjadi sebuah tren yang bagus, ya gak sih? Sekarang kayak banyak banget orang-orang yang ikut tren buat kayak kajian, itu keren sih menurut aku. Jadi keagamaan itu gak, orang itu gak memandangnya malas lama ustadznya, tapi sekarang jadi tren gitu, masya Allah. Akhirnya kak, apa sih yang kamu cari lagi nih selanjutnya? Apa ya? Mungkin perbanyak ibadah aja sih paling, sama mencari rezeki. Siap. Oke. Maaf ya kalau kurang maksimal, agak capek dikit. Masya Allah, terima kasih ya. Assalamualaikum.